Menjelang Natal dan Tahun Baru 2022, Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung berencana menerapkan sistem ganjil genap untuk mobil pribadi di Jalan Tol Trans Sumatera Lampung. Hal itu untuk mengurangi mobilitas dari Jawa ke Sumatera saat ditetapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di Lampung. Pemerintah pusat diketahui akan menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia saat memasuki libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Untuk itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk menerapkan sistem ganjil genap tersebut. Pemberlakuan sistem ganjil genap terlebih dahulu diterapkan di jalur tol Pulau Jawa dan menyiapkan sistem yang sama di tol Trans Sumatera Lampung. Pihak Ditlantas Polda Lampung juga sudah menyiapkan pengamanan guna mengantisipasi lonjakan pemudik saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Pemberlakuan ganjil genap di ruas tol itu yang akan diberlakukan oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Perhubungan ini di ruas tol di Jawa untuk mobil pribadi. Namun kami menyarankan juga kepada Kementerian Perhubungan untuk di tol Trans Sumatera juga diterapkan hal yang sama untuk membatasi kegiatan masyarakat. Dan bila mana perlu juga diintegrasikan dengan sistem tiketing yang ada di pelabuhan penyeberangan. Selain berencana pemberlakuan sistem ganjil genap, sejumlah lokasi objek wisata juga menjadi sasaran untuk diterapkan sistem buka tutup jalan agar tidak menimbulkan kemacetan saat libur akhir tahun nasional itu. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pemudik pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Dinas Perhubungan Lampung masih menunggu petunjuk teknis penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Sebelumnya, pemerintah pusat sudah mengeluarkan keputusan akan menjalankan PPKM level 3 di seluruh Indonesia mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pihak Dinas Perhubungan menyatakan bahwa petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan itu nantinya menjadi acuan dalam mengatur sistem operasional penerapan PPKM level 3. Sampai tanggal 2. Nah, ini kita yang akan tunggu juknisnya seperti apa. Tentunya nanti ketika itu memang sah dan resmi, berarti harus ada SOP yang harus kita laksanakan. Nah, kalau level 3 kan berarti mungkin pemberlakuan di bandara, pemberlakuan di penyeberangan jadi beda. Apakah nanti bandara balik lagi pakai PCR atau gimana? Sekarang kan alhamdulillah sudah rapid, penerbangan juga udah nambah sekarang. Dinas Perhubungan kemungkinan akan memberlakukan penyekatan di sejumlah titik atau pintu masuk dan keluar Lampung. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan perjalanan jauh selama Nataru untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Polisi Lalu Lintas Polres Lampung Tengah menggelar operasi Zebra Krakatau 2021 di Jalan Lintas Sumatera Bandar Jaya pada Rabu pagi. Pada razia ini, polisi meniadakan aksi tilang bagi pelanggar lalu lintas. Bagi pengemudi motor dan mobil yang melanggar lalu lintas seperti tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK, dan pajak kendaraan mati, hanya diberikan himbauan agar kedepannya harus tertib berlalu lintas. Pada razia ini, polisi memberikan hadiah pada seluruh pengendara berupa masker, stiker himbauan tertib berlalu lintas, dan paket sembako kepada para tukang beca di sepanjang jalan ini. Terus memberikan himbauan kepada pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan disiplin terkait protokol kesehatan. Perbedaannya dengan tahun kemarin,
dengan sekarang kegiatannya yaitu lebih sifatnya kepada sosialisasi preventif dan tidak ada melakukan kegiatan penindakan ganggu. Operasi Zebra Krakatau 2021 digelar serentak selama 2 pekan mulai 14 hingga 28 November 2021. Pelaksanaan operasi Zebra melibatkan polisi lalu lintas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta tentara. Sesuai instruksi Kapolda Lampung, Irjen Hendro Sugiantno, selama operasi Zebra Krakatau, polisi akan lebih mengedepankan tindakan preventif dan preventif yang humanis, serta meniadakan denda tilang kepada pelanggar lalu lintas. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pakai maskernya ya Pak, dipakai maskernya. Pakai ya maskernya ya. Sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan warga, pihak pemerintah desa Bandar Baru, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, akhirnya memasang kamera pengawas CCTV di beberapa titik desa. Pemasangan dilakukan setelah warga mengeluhkan seringnya terjadi pencurian dan kriminalitas lainnya. Kamera pengawas dipasang di 8 titik strategis yang bisa memantau seluruh mobilitas warga maupun pendatang yang masuk. Antara lain di titik persimpangan jalan, pintu perbatasan desa, hingga lokasi-lokasi strategis lainnya. Sejak dipasang kamera pengawas, kini angka kriminalitas di desa ini menurun drastis dan jika ada warga luar desa yang masuk bisa terpantau dengan jelas. Ya, jadi kalau memang kalau ada yang kira-kira maling apa ada kan kita bisa tahu ya. Bisa tahu, bisa terdeteksi itu. Sebelum ada CCTV gimana Bang kondisi? Rawan Bang. Kawan ya? Rawan. Setelah ada CCTV gimana? Alhamdulillah membaik. Udah ada kurang. Contoh kasusnya belum? Udah. Apa tuh? Kemarin ada yang ini, alhamdulillah langsung ketangkap. Pemasangan kamera pengawas menurut pihak desa merupakan program yang memanfaatkan anggaran dana desa 2021 berdasarkan hasil musyawarah aparatur desa dengan masyarakat. Untuk membantu kepolisian juga mengungkap apa namanya pencurian. Artinya sudah bersinergi juga dengan pihak kepolisian Bang ya? Benar. Mungkin sebelum ada CCTV Bang, kriminalitas di Pekon sini kayak mana sih? Sangat rawan. Jadi memang ada pencurian, di perempatan itu ada perampokan juga, jadi ada acara pengajian, dirampok rumahnya, dibongkar, ada kendaraan juga diambil, sama warung juga diambil sama motor. Pihak desa berencana akan menambah kamera pengawas di sejumlah titik lainnya yang dianggap tempat rawan kriminalitas. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.